Halo teman-teman semua. Kali ini aku akan bagikan cara membuat nugget tempe mudah. Bahan-bahannya adalah tempe, garam, kaldu bubuk, 1 sendok makan tepung terigu, 2 butir telur, bawang putih bubuk, dan tepung roti. Cara membuatnya yaitu, pertama, potong-potong tempe. Potong-potongnya seperti ini ya. Masukkan garam, kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Masukkan 2 butir telur. Masukkan garam setengah sendok teh, kaldu bubuk setengah sendok teh, dan bawang putih bubuk setengah sendok teh, kemudian diaduk sampai rata. Campurkan telur dengan tempe, kemudian kita aduk. Masukkan 1 sendok makan tepung terigu. Kemudian kita aduk-aduk. Kemudian kita masukkan tempe ke dalam tepung roti. Kita guling-gulingkan dan ditekan-tekan hingga seperti ini. Nah, nugget tempenya udah siap untuk dimasak. Kita panaskan minyak. Setelah minyaknya panas, masukkan tempe, kemudian goreng dengan api sedang. Setelah berwarna kecoklatan, kemudian kita angkat dan tiriskan. Nah, nugget tempe siap untuk dihidangkan. Gampang banget kan cara membuatnya? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya ya. Terima kasih sudah menonton.